abang lama banget sih. Sore mbak. Sore-sore lama tau gak sih gue nungguin dari tadi. Kan lu kena sakit nih, dari tadi nungguin lu lama banget sih. Kan macet. Peduli banget gue macet-macet. Udah? Udah jalan, udah lama juga. Buruan dong mas, 2 tahun nenek saya mau lahiran juga. Ntar keburu brojo. Neneknya umur berapa tahun mbak? 200 tahun. Ya udah cepetan dong. Jadi bayarnya 2000 aja ya. Ini ongkosnya. Terus ini bonusnya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Sebenarnya kemana sih mbak? Aduh mas, saya juga lupa mas. Dari tadi kan kita muter-muter. Saya sebenarnya lupa kemana? Mas, kita ke sana aja kali ya mas. Apa ke sana? Tadi kan kita udah ke sana. Oh, kita ke sana aja kali mas. Kasih mbak, mbak gimana sih? Gimana dong mas? Balik lagi aja ya. Ya udah deh mbak. Mas, kayaknya apa, itu teman saya deh mas. Terus tadi gimana mbak? Kita kesan dulu aja mas. Oh iya mas. Mas saya turun di sini aja ya mas. Oh iya mbak. Ini tadi. Kamu tuh jadi turun mbak. Iya. Oh, iya. Terus ya mas. Terus ya. Ayo. Mbak helmnya. Mas kardusnya taruh di sini kali ya. Iya. Ini semuanya bu? Iya. Iya kenapa? Udah? Iya. Udah bu? Udah pak. Jalan? Iya. Ini kenapa kamu segini bu? Gak apa-apa kan? Biasa saya mah. Mas. Mas. Loh, udah ada di belakang aja nih. Udah pakai helm pula. Dah, fisik jalan. Mas kok bau ini Mas? Enggak bawel, jalan aja. Mana ya si emas tadi? Jangan kan jatuh tadi sana ya. Di mana? Nih, karena mas, saya balikin. Hei, ongkosnya belum. Ambil nih. Aduh. Bang, tau gak sih? Aku tuh baru putus sama pacar aku. Dia ngeduain aku gitu sama temen aku. Masa dia bilang ke temen aku, dia ngeles tapi dia gak boleh bilang-bilang sama aku. Itu sedih banget ya, padahal rumah cowok itu sama rumah aku tuh deketan. Kita tuh tetanggaan, kita tuh temen SD. Tapi dia ngeduain aku, dia sih anakin aku. Aku sebel deh, mau aku sedih banget. Aku gak nyangka bakal diginiin kayak gini. Sumpah sakit banget. Tau gak sih lo sakit? Bang, ngantuk ya? Mbak, ngantuk ya, Pak ya?
fucked up ya? Iya. Iya. Ayo. Hah? Ayo. Saya sebenarnya nggak mau naik gojek sih, Mas. Cuma mau minta donasi. Gimana itu? Mas, ya? Kalau dalam perumahan itu, bawa motornya pelan-pelan ya. Terus, jangan lebih dari 40. Terus, kalau mau ngerem itu, harus rem kombinasi, kiri sama kanan. Terus ya, terus kalau mau turun kaki kiri dulu jangan lupa. Nah, kalau ada tanggulan hati-hati biar penumpangnya aman. Pelan-pelan gitu loh, Mas. Ikan, Mas? Ya, oke. Mas, ya. Satu lagi. Apa? Terus kalau bawa motor itu jangan lupa pakai sarung tangan. Oh, jadi supaya aman ya, Neng? Ya juga sih. Terus supaya apa? Biar gak gelap. Udah di mana? Aku udah di pinggir jalan nih. Pakai kerudung ungu, yang paling cantik, putih, kinclong. Jangan lama-lama ya. Bedak gue, tacap dulu ah. Lah. Mana lagi? Lama banget sih. Ini abang pesenan yang barusan tadi kan? Abangnya udah mandi belum? Kotor banget, udah cuci belum sih, Bang? Udah. Kayak kali mandi loh, Bang. Oke, guys. Ya, sekarang gue mau ke kafe nih. Dan gue lagi nyobain Gojek. Halo, Mas. Iya. Yeah. Halo. Ya, oke, gitu deh. Di situ juga ada lampu tuh. Mas dari mana? Dari Bogor sana, Kak. Udah nikah, Mas? Belum. Oh, kalau udah nikah berarti belum punya anak ya, Mas? Iya, belum lah. Mas, punya nenek berapa? Iya, nenek Mas ada berapa? Cuma satu lah. Mas udah makan atau belum? Emang kenapa sih, Mbak? Gak apa-apa, aku mau nanya aja. Mas udah makan belum? Udah. Makan sama apa tadi? Pakai nasi atau pakai bangku? Pakai oli. Ya. Ini Mas. Mas, rumahnya di blok apa ya, Mas? Mas, depan belok ke mana ya? Mas, udah nyampe, Mas. Lu kenapa diam aja, Mas? Udah makan belum? Mas. Hei. Gua udah aman. Tadi ada promo ya? Iya. Ini 20.000 tapi pakai kode promo tadi ya? Iya, aku kan pakai promo yang 30.000. Jadi nggak bayar dong? Enggak, jadi cuma saya yang bayar tambah 10.000. Oh, gitu ya? Iya. Jogi ya? Oh iya. Sudah? Stop. Tunggu bang. Ya, mundur tiga langkah. Stop. Oke. Yes! Mas, ini dia tadi nampaknya mondo ya? Iya. Emang kenapa, Mas? Duh. Saya juga mau cari, Mas. Ayo, Mas. Bareng, Mas. Oh, oke. Udah ada berapa, Mas? Waduh, saya baru dapat ini loh. Apa namanya? Apa? Ini kucing. Digimon. Iya. Halo, Mbak Posisi di mana ya? Saya lagi ada di rumah teman saya, Mas. Rumah temannya di mana ya, Mbak? Di belakang saya, Mas. Iya, Mbak. Rumah temannya di mana? Di sini. Duh, abangnya mana sih? Lama banget. Iya,
abang kok lama banget sih? Aku gak bisa nunggu tahu. Ih, abang lama banget. Iya, abang jalan kenceng-kenceng. Iya, abang aku gak bisa kenceng-kenceng kayak gini. Iya, abang kok pelan banget sih? Aku udah mau telat ini. Udah nungguin abang tadi lama banget juga. Ini lama lewat kayak situ. Ya udah, jangan ngerep-ngerepkan gitu dong. Iya, abang kok nyebelin banget. Lama banget, udah tuh kebelet ya. Aduh, gimana sih?